Kemudian Nabi Ayub pun berdoa kepada Allah. Kata Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya, "Wa Ayyuba itnada rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur ar rahimin." Dia kata Allah, ingatlah Ayub al-His hissalam ketika dia bermunajat kepada Tuhan, "Itnada rabbahu anni massaniyadur." Sesungguhnya aku ditimpa mudarat. Wa anta arhamur ar rahimin. Dan engkau ya Allah arhamur ar rahimin. Tuhan Maha Penyayang dari semua penyayang. Karena Nabi Ayub alaihissalam mengerti musibah yang datang kepadanya bukan untuk membinasakannya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengampuni dosa-dosa beliau. Allah subhanahu wa ta'ala kadang menimpakan musibah kepada seorang hamba bukan untuk membinasakan. Tapi Allah ingin mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba karena hamba tersebut tidak tidak bisa masuk surga Firdaus dengan amalannya, dengan amal solehnya. Maka kata Nabi SAW, ada seorang hamba, dia tidak bisa masuk surga Firdaus dengan amalannya. Tapi Nabi SAW Allah ingin menginginkan hamba itu masuk di surga Firdaus. Maka Allah uji dia dengan berbagai macam ujian. Dengan ujian tersebut, dia sampai kepada surga Firdaus tersebut. Maka ada Allah uji hamba tersebut dengan ujian tersebut. Maka kata para ulama rahimahullah ta'ala. Kadang ujian itu menjadikan derajat kita tinggi di sisi Allah. Kena amal kita sedikit. Amal kita tidak mampu untuk mencapai surga firdaus tersebut. Dan Allah ingin hamba ini menuduki surga firdaus. Maka Allah uji dia dengan berbagai macam ujian.